kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diramal oleh Denny Darko. Meninggalnya korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sudah akan memasuki hari ke-100. Pelakunya sampai saat ini masih menjadi misteri. Polisi masih mencari bukti tambahan untuk menangkap tersangka. Ahli tarot Denny Darko menebar ancaman lewat penerawangannya, pelaku tidak akan bisa bebas menghirup udara bebas. Nasib pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang akan berubah dalam jangka waktu seminggu ke depan. Hal tersebut diungkapkan Denny Darko pada tayangan video berjudul "Teruntuk pelaku kasus Subang yang menonton video ini, nasibmu akan berubah dalam seminggu ke depan." Yang diunggahnya Sabtu, 13 November 2021. Denny Darko mengatakan dalam channel YouTube-nya, "Dalam seminggu ke depan, nasib kalian akan berubah. Jadi dengarkan baik-baik dan ambil langkah yang paling tepat sebelum kalian menyesali apapun yang kalian ingin lakukan, tapi gak jadi ingin dilakukan." Peringatan bernada ancaman Denny Darko tidak hanya ditujukan kepada pelaku pembunuh ibu dan anak saja, namun juga kepada orang-orang yang tahu keberadaan pelaku. Yang lebih mengejutkan, Denny Darko menyebut pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang lebih dari satu orang. Menurut Denny Darko, saat ini pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang boleh sombong karena polisi belum berhasil mengungkap dan menangkapnya. Pelaku juga boleh tertawa senang karena masih bisa warawiri dengan bebas. Polisi belum bisa menangkap pelaku karena polisi sangat berhati-hati dalam mengungkap kasus ini. Lebih mengejutkan lagi, Denny Darko menyebutkan ada pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang berada di sekitar tempat kejadian dan terus mengamati perkembangan kasus tersebut. Mereka di sini itu sangat percaya diri kalau kasus ini tidak akan terungkap dan mereka akan lolos. Namun itu tidak benar dan kalian akan tertangkap semuanya, tegas Denny Darko. Hingga hari ini, Senin 15 November 2021, sekitar 2 pekan lagi genap 100 hari meninggalnya korban pembunuh ibu dan anak di Subang, siapa pelakunya belum juga terungkap. Polisi masih terus berupaya keras mengumpulkan, mencocokkan, dan menganalisa bukti-bukti yang didapat di lapangan. Bisakah apa yang dikatakan Denny Darko menjadi kenyataan? Tentu kita tunggu keterangan resmi dari kepolisian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa luangkan jari kamu untuk menekan tombol like, subscribe, serta komen.